Bagus ya, alhamdulillah kita sampai di finish, sukses, tidak terjadi apapun. Hidup PBRI. Acaranya luar biasa banget, bos. Luar biasa perjalanannya, luar biasa akomodasinya, luar biasa finishnya. Selamat buat panitia. Terima kasih. Jaya, jaya, capai target. Satu kata, mantap. Terima kasih dengan adanya gathering BPRD, semoga menambah kekompakan karyawan BPRD semuanya. Amin. BPRD makin kompak. Untuk BPRD ya. Best, profesional, religius, dan disiplin. Alhamdulillah sukses acaranya. Selamat buat BPRD. BPRD Provinsi DKI Jakarta.
Utara dan juga bidang-bidang dan rekan-rekan sekretariat semua berpartisipasi pada acara Lomba Maumere sore hari ini. Tujuannya adalah apa? Pegawai BPRD adalah terkenal sangat serius berada di balik layar komputer, sangat tekun dengan angka-angka, tapi ternyata di balik semua itu pegawai BPRD mempunyai kreativitas yang cukup luar biasa. Akhirnya semua pegawai BPRD dapat solid dan mencapai target BPRD 2017. We'll be right back.
Amire ya. Seru ya, seru. Ternyata 7 grup itu luar biasa sekali, kita sampai pusing untuk menilai ya. Tapi bagaimanapun juga kita sudah mendapatkan hasil-hasil tertentu di mana harus ada kekompakan ya. Keutuhan juga dari tim, serta yang paling utama itu keindahan dan kostum tentunya mempengaruhi ya. Kostum tentunya mempengaruhi juga ya. Setelah kita tadi melihat ada yang kekompakannya seru ya, kreativitasnya mereka sangat luar biasa tinggi. Jadi menambah untuk nilai juga, selain keindahan, kekompakan, kostum, dan keutuhan. Jadi kreativitas juga itu penting dan menambah untuk nilai. Lomba ini sangat atraktif, kreatif, dan bisa melibatkan keseluruhan dari dinas pajak. Dan ini perlu dikembangkan demi kemajuan dinas pajak, demi kesehatan pegawai-pegawai pajak secara keseluruhan. Rasanya setelah sebelum ikut, ya dagdikdukser, setelah selesai ikutin acara, sangat memuaskan. Mudah-mudahan kita bisa juara. Event seperti ini seyogianya diagendakan secara rutin ya, lebih bagus libatkan aparatur sipil negara kabupaten sepuluh. Oke. Saya cukup senang dengan adanya kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan ini, pegawai bukan hanya, khususnya badan pajak, bukan hanya meningkatkan penerimaan pajak aja, tapi mereka punya kreasi dan inovasi dalam seni. Harapannya dengan begini kita lebih semangat sehingga target tercapai.